Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu belayanmu aku rindu. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang tanpa sengaja Muhammad. Saya sekarang itu Bu ikut ke rumah istri saya. Jadi setiap minggu biasanya saya pulang ke rumah. Kalau pulang bawa oleh-oleh. Kalau bahasa di rumah itu nyabis ke orang tua. Apa kalau di sini? Setiap saya pulang tiap minggu mesti ibu, mesti umi, abah, umi terus seperti itu. Pernah suatu ketika saya enggak pulang lama karena beberapa acara. Acara alumni dari pagi sampai malam tidak pulang saya para hadirin.
pulang jam 3 sampai pondok, jam 4, jam malam pokoknya. Sampai istri saya itu marah, istri saya itu. Ya itu para hadirin, akhirnya karena lama saya tidak pulang, akhirnya umi saya WA. Nak, kata beliau, umi kamu masih sehat, umi kamu masih cantik, mbok yo disambangi walaupun sebentar. Nangis saya para hadirin, nangis saya sejadi-jadinya. Ya karena memang sekarang masih ada orang tua itu, kadang kita masih belum bisa membahagiakan hati orang tua. Kadang kita cuma bisa nyusahin orang tua deh. Bahkan mau kita berbuat baik seperti apapun, sampai kapanpun tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Kalau kata guru saya, kamu kalau mau hidup enak di dunia, rezekimu lancar, rezekimu akeh, barokah, manfaat, berbuat baiklah kepada orang tua. Apa yang kamu punya uang, kasih ke orang tua. Apa yang kamu punya makanan, kasih ke orang tua. Dahulukan orang tua, jadikan orang tuamu seperti raja, maka hidupmu akan seperti raja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata guru saya para hadirin, kalau orang tuamu tidak ada, tidak akan ada lagi penggantinya. Leres nggih? Kalau orang tua kita sudah tidak ada, penggantinya tidak akan ada lagi. Mohon maaf. Seumpama istri yang meninggal atau suami yang meninggal para hadirin, mungkin masih bisa menikah lagi. Yang bapak cari istri lagi, yang ibu mungkin bisa cari bapak lagi. Tapi kalau orang tua meninggal, tidak akan ada penggantinya. Mau cari di mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu, mumpung orang tua kita masih ada, ayo kita bakti kepada orang tua. Wala takul lahuma ufid, jangan sekali-kali membentak kepada orang tua, nggih Bu. Enggak boleh bentak orang tua. Wala tanharhuma, jangan sampai membentak sama orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, kalau berbicara sama orang tua yang lemah, yang halus, yang lembut. Allahumma shalli ala Muhammad.